Anggota Satres Narkoba Polres Kepahyang, Senin 23 Agustus kemarin berhasil ungkap kasus perkara tindak pidana narkotika jenis ganja dengan berhasil mengamankan dua orang warga Kecamatan Bermani Ilir Kepahyang berinisial AD 21 dan RW 19 tahun beserta berbagai barang bukti yang saat ini diamankan di Mapolres Kepahyang. Kasatres Narkoba Ibtu Doni Juniansyah yang memimpin langsung penangkapan tersebut, mengatakan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang pria menggunakan sepeda motor warna merah putih bernomor polisi BD5943WE yang diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja. Setelah kita melakukan pengintaian, kita berhasil mengamankan kedua orang pelaku ini setelah mereka melakukan transaksi narkotika di jalan lintas Kepahyang, Pagar Alam, jelas Kasat. Sementara itu, dari penggeledahan polisi menemukan dua paket ganja yang berada di dalam kotak rokok. Selain itu, polisi turut mengamankan satu lembar celana pendek, satu unit sepeda motor dan uang sebesar Rp30.000 dan satu unit handphone milik pelaku. Untuk tindak lanjut kita mengamankan tersangka dan BB serta menginterogasi tersangka untuk dilakukan pengembangan, tegasnya. Putri Wulandari melaporkan. Neng, makasih, Neng. Suruh tembak aja tuh dia. Duit sama Wanto langsung bunting dia. Tuh. Caca mogok mobil kami di situ. Caca mogok, Sidik pakai kain. Dia pakai apa? Kadang Sidik.